Berikut ini cara untuk membuat kode sandi chat WhatsApp. Jadi ini kalau kalian yang sudah menyembunyikan seperti ini, nah dia masih ada satu kode sandi yang bisa kalian buat. Nanti kalian bisa tonton sampai habis cara menghapusnya juga. Jadi caranya supaya dia tidak bisa dilihat dengan cara pakai scroll seperti ini, itu bisa. Nah ini kan masih bisa dilihat pakai cara yang ini. Tapi kalau kalian ingin menyembunyikan dengan kode, kalian bisa buka chat kuncinya, chat terkuncinya dengan sidik jari. Lalu pilih ikon 3 titik, pilih pengaturan kunci chat. Nah, kalian lihat di sini kode rahasianya. Pilih aktifkan, pilih gunakan kode rahasia. Kemudian kalian buat kode rahasianya. Mau pakai simbol, pakai teks, pakai apapun itu bisa. Nah, ini saya akan hapus dulu kode rahasianya. Matikan. Nah, aktifkan lagi, pilih buat kode rahasia. Lalu kalian buat pakai simbol yang pakai simbol, pakai kata, pakai sesuatu yang mudah diingat, tidak harus pakai emoji. Saya akan contohkan. Nah, pakai simbol yang ini. Saya buat 5, pilih lanjutkan, kemudian konfirmasi dengan 5 lagi. Pilih selesai. Nah, ketika ini aktif, kalian lihat dia sudah tidak bisa lagi ditarik seperti ini. Kita bisa menyembunyikannya. Cara untuk melihatnya dari sini, dari pencarian, kalian harus masukkan kata sandi yang kalian buat tadi, atau kode rahasianya, berupa teks, ataupun emoji, ataupun simbol. Saya masukkan 5, nah baru muncul chat terkunci. Kalau kalian ingin mengembalikan, buka pengatur kunci chat di ikon 3 titik, pilih matikan di sini. Nah, seperti itu. Kalau kalian ingin mengeluarkan, tekan lama, pilih ikon 3 titik, pilih buka kunci chat. Nanti kalian sentuh sensor, chatting ini akan kembali ke tempat biasa. Itu saja caranya, silakan dicoba.